konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Apakah banyak berbicara termasuk perkara yang menyeraskan hati? Itu yang banyak dikatakan oleh salaf, banyak dikatakan oleh para ulama terdahulu, bahwa banyak berbicara pada hal yang tidak bermanfaat, banyak berbicara pada perkara yang tidak bermanfaat, itu membuat hati kita keras, membuat hati kita keras. Itu wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.